Cerita Sukses Sudono Salim. Sudono Salim merupakan pengusaha sukses yang memulai usahanya dari nol. Dialah pendiri awal dari Indofood, Bank BCA, dan Bogasari, dan sempat menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Indonesia. Ternyata Sudono Salim dulunya adalah seorang imigran yang kabur dari Tiongkok akibat konflik di negeri Tiongkok. Sudono Salim memulai usaha dari nol tanpa orang tua yang menopang keluarganya dan pernah hidup sebagai gelandangan. Setelah bangkrut, Sudono Salim tidak menyerah dan mencoba mencari peluang bisnis lain, yaitu membangun bisnis logistik untuk keperluan tentara dan menjadi dekat dengan mantan Presiden Soeharto. Dari cerita kesuksesan Sudono Salim, kita belajar bahwa salah satu karakter terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha adalah tahan banting dan tidak pernah menyerah. Dan itulah